memprihatinkan. Berat badan Dorce Gamalama terus menurun. Ternyata mengidap penyakit ini. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari simak video berikut ini. Dorce Gamalama sudah 20 tahun mengidap penyakit diabetes. Namun beberapa bulan belakangan ini, kondisi kesehatannya terus menurun dan sampai akhirnya tak sadarkan diri dan terpaksa dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Primaya Kota Bekasi, Jawa Barat. Siti Khadijah, anak angkat Dorce Gamalama, mengatakan karena penyakit diabetes, berat badan ibunya kian menurun. Selain itu, Dorce juga kerap mengeluhkan dirinya lemas dan pusing. Mungkin kalau badan memang iya, soal penyakit diabetes memang menguras badan kita juga, kata Siti Khadijah. Kondisi kesehatan Dorce Gamalama semakin menurun lantaran dirinya enggan mengonsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Sebab selama ini Dorce merasa dirinya sehat dan tidak sakit, jadi agak susah minum obatnya. Dia selalu memperlihatkan ke orang lain bahwa dirinya baik-baik saja, padahal dia lemes, tapi memang semakin kurus, kata Khadijah. Selama keluar masuk rumah sakit, baru kali ini Dorce Gamalama drop. Gula darahnya yang sempat tinggi kini turun drastis, disertai tensi darah yang drop. Memang sudah cukup lama mengidap diabetes, sekitar 15-20 tahun lah, cuma baru kemarin tidak disadarkan diri, ucap Sari, manajer Dorce. Demi kesembuhan Dorce Gamalama, Sari meminta doa yang terbaik buat kesembuhan artis serba bisa itu. Doakan yang terbaik, biar sehat dan bisa kumpul lagi, kata Sari.